guys, welcome back to our YouTube channel. Hari ini kembali lagi sama aku, Josie, beauty consultantnya Morskin. Hari ini kita bakal bahas yang seru banget nih teman-teman. Apakah itu? Langsung aja kita lihat. Di bawah sini udah ada More Parfum. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, More Skin itu ada section parfumnya. Jadi namanya More Parfum. Di sini ada 10 varian, 5 untuk perempuan dan 5 untuk laki-laki. Tapi sebenarnya kalau yang laki-laki suka wangi wanita juga nggak apa-apa, karena kan kalau parfum selera ya, jadi nggak apa-apa. Lanjut aja langsung kita bahas satu persatu ya, dari yang cewek dulu kali ya, seru. Oke, lanjut aja ke produk pertama. Di sini ada namanya More Sabina, yang kalau teman-teman bingung warna kotaknya itu warna merah. Langsung aja kita coba cium wanginya. Kita oles sedikit. Di sini itu wanginya manis, campur seger. Jadi perpaduannya pas, manis sama segernya seimbang. Kalau aku jujur li personally, aku paling suka yang ini, More Sabina. Ini favorit aku karena mirip banget sama parfum yang biasanya aku pakai. Jadi kalau teman-teman tahu parfumnya Selena Gomez, ini tuh wanginya persis banget kayak namanya itu Debutan gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen samaan sama aku sekarang udah gak pakai lagi parfumnya itu, karena ini pastinya harganya lebih terjangkau kan daripada parfumnya Selena Gomez gitu. Nah, jadi favorit aku adalah ini, More Sabina warna merah, kotak warna merah. Nih. Lanjut ke parfum berikutnya. Di sini ada namanya More Delilah. Kalau ini di close up ya, kalau enggak ya. Warnanya hitam ya, warna kotaknya teman-teman. Langsung kita cium lagi, rada susah. Oke. Kita ini wanginya kayak manis-manis parfum Arab kalau teman-teman tahu. Dan kalau boleh jujur nih, ini wanginya parfum pacarku. Walaupun pacarku laki-laki ya tentunya. Dia suka banget wangi yang ke Arab-Araban gini, tapi tetap enggak yang cewek banget, ya enggak cowok banget juga, tapi enak. Jadi kalau nyender sama pacar enak aja wanginya. Lebih ke manis ke Arab-Araban ya, gitu ya teman-teman. Warna hitam namanya Delilah. Lanjut ke parfum cewek nomor 3. Ini ada namanya More Zahra warna kuning. Langsung kita cium lagi nih, wanginya gimana sih Kak Josie? Nih langsung kita cium ya. Oke. Ini tuh wanginya lebih ke manis, teman-teman. Manis. Ada segernya tapi dikit. Kalau yang tadi kan yang Sabina warna merah itu manis, segernya pas kombinasinya. Kalau ini manis, seger tapi manisnya lebih kuat. Jadi kalau teman-teman pengen wangi yang manis, teman-teman bisa cobain yang More Zahra ini. Warna kuning ya kotaknya teman-teman, warna kuning diinget. Jadi kalau teman-teman masih bingung mau beli parfum yang mana, cocok banget nonton video ini sampai habis. Kita lanjut ke More Amina warna ungu. Siapa yang suka ungu? Aku. Ya. Kita coba cium wanginya. Gimana nih Kak Josie? Udah penuh ya tangan aku sama wangi parfum. Kita coba di sini, kita cium. Wanginya kayak permen karet, manis-manis gitu. Kalau teman-teman tahu wangi permen karet ya. Ini wanginya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman suka wangi-wangi manis yang permen karet, More Aminah adalah jawabannya. Yang warna ungu ya, teman-teman. Jadi kalau yang tadi nggak usah aku ulangin lagi, takutnya nanti teman-teman malah bingung. Kalau ini wanginya kayak permen karet manis gitu. Gitu. Enak juga sih wanginya. Aku jadi bingung deh. Suka yang Sabina atau yang Aminah? Gitu. Kalau aku emang preferensi parfum aku lebih suka ke yang manis, ada seger-segernya sedikit gitu. Nah, lanjut ke yang terakhir dari series perempuan ini, ada namanya More Sofia warna pink. Langsung aja kita cobain lagi. Ini parfumnya no alcohol teman-teman, jadi pasti halal, halalan toiban. Seperti namanya juga kan, nama-nama wanita-wanita muslimah. Nih kita wangiin lagi biar lebih jelas wanginya. Dan ini nggak bikin
baju kuning tuh enggak, pasti enggak. Jadi kayak aman banget dipasang langsung ke kulit juga karena enggak ada alkoholnya ya. Ini wanginya lebih ke segar, teman-teman. Nih, Morsovia. Kalau teman-teman suka wangi segar tapi tetap ada manisnya sedikit, Morsovia adalah jawabannya, yang warna pink. Jadi, kalau teman-teman enggak ingat namanya, jadi kotaknya beda-beda warna. Nah, ini warna pink lebih ke segar-segar gitu. Segar ada manis sedikit. Jadi kayak cocok banget kalau perempuan kan biasanya suka wanginya yang manis-manis ya. Gitu 5 varian parfum dari More Parfum. Oke, sekarang kita lanjut aja ke parfum yang varian cowok-cowok nih. Mungkin cowok-cowoknya pada nungguin ya. Langsung ke yang pertama, ada namanya More Sultan alias Sultan, yang pengen wanginya kayak para sultan. Seperti Sultan Andara, mana tahu ya. Ini yang warna coklat, teman-teman. Kotaknya nanti warna coklat. Wanginya itu lebih ke seger dan manis. Jadi kayak seger dan manisnya itu pas. Jadi kalau teman-teman yang para mas-mas dan bapak-bapak atau para muda-mudi yang pengen wanginya seger dan manis, nih More Sultan adalah jawabannya. Jadi bisa kayak wangi para sultan Indonesia gitu ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, ada namanya More Jamal warna hijau. Kalau kira-kira warna hijau wanginya seperti apa ya, teman-teman? Ini langsung kita buka. Rada susah sedikit, mohon maaf. Wanginya langsung semerbak menyegarkan, kayak kalau kita habis mandi tuh ya, wanginya kayak wangi pagi-pagi segar gitu. Jadi teman-teman kalau yang suka segar banget, wangi abis jadi kayak menyegarkan otak gitu wanginya, ijo-ijo natur gitu, nah teman-teman bisa coba yang Jamal ini warna hijau gitu. Kita lanjut ke parfum ketiga yang varian laki-laki. Di sini ada More Alfala, warnanya biru ya teman-teman, warnanya biru. Kita langsung aja cium lagi wanginya gimana ya kak. Ini sampai udah kemana lagi nih parfumnya, mau diituin di swatch. Kalau ini wanginya apa ya, ini manis teman-teman. Oke. Oh, ini lebih ke manis. Kalau tadi udah ada yang seger, ada yang campuran seger dan manis. Kalau ini wanginya manis aja. Jadi kalau buat laki-laki yang pengen wanginya manis, biasanya perempuan suka yang wangi manis-manis wanginya nih. Biar istri-istrinya lengket ya, teman-teman. Lengket kayak permen karet kali ya. Ini teman-teman bisa banget cobain yang More Alfala warna biru. Kita lanjut ke varian keempat. Ini ada namanya More Yusuf. Wow, ini warna apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ini seperti warna bukan coklat, ini warna emas ya, emas teman-teman. More Yusuf. Kira-kira seperti itu nggak ya? Seperti Nabi Yusuf nggak ya? Wanginya belum tahu sih, belum pernah ketemu teman. Langsung kita swatch lagi biar lebih keluar wanginya. Kalau ini wanginya segar juga teman-teman, segar. Jadi kalau teman-teman yang pengen seganteng Nabi Yusuf, biar para Zulaikanya klepek-klepek, bisa banget nih langsung cobain More Yusuf. Terus bisa juga buat apa sih namanya, ibadah malam Jumat kali ya, buat yang udah sah loh, buat udah sah. Ini enak banget wanginya. Kayaknya kalau aku disuruh milih, suruh pacarku pakai apa, yang ini deh, More Yusuf, biar seteman Nabi Yusuf. Oke, kita lanjut ke varian yang terakhir. Di sini ada More Habib, warnanya kayak ijo toska gitu. Jadi kalau teman-teman mau yang More Habib, ini warnanya ijo toska ya, namanya Habib. Habib, apakah ini seperti wangi para Habib? Kita cobain lagi nih. Nih langsung kita, wanginya. Ini kayak kearap-arapan banget. Kalau teman-teman tahu yang wangi Malaikat Subuh, nah ini adalah parfum Arab yang wanginya Malaikat Subuh. Kalau teman-teman seleranya yang ke Arab-Araban, nah ini adalah jawabannya, More yang namanya Habib. Nah kalau ada yang nanya, kak gimana sih tips and trick memakai parfum? Nah kalau aku sih biasanya selalu pakai parfum di titik-titik nadi. Aduh, agak susah ya dari tadi, tangan aku licin guys. Di titik-titik nadi seperti ini, di pergelangan tangan, tinggal diolesin aja sama di leher.
terus tinggal di, ini kan pakai jilbab ya, tinggal dibuka aja terus kalau langsung diolesin di leher. Nah itu biasanya bakal lebih awet dan wanginya bakal semerbak tersebar ke seluruh ruangan gitu. Nah kalau misalnya teman-teman tanya cara penyimpanannya gimana, jangan taruh di deket jendela ya teman-teman. Jangan langsung terpapar sinar matahari biar wanginya nggak terkontaminasi gitu. Maksudnya kayak biar nggak ada perubahan-perubahan pada parfumnya gitu. Oke? Oke nggak? Oke ya. Jadi kira-kira teman-teman udah tertarik belum sih untuk beli More Parfum ini? Kalau udah pengen coba varian yang mana, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga klik tombol subscribe, lonceng, terus habis itu apa? Share, klik share link dan like. Oke. Okay. Bye bye. Thank you semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.